Secara keterangan tidak ada. Cuman mungkin orang-orang dulu mungkin memuliakan ya, memuliakan untuk kendaraannya dia nanti di akhirat, biar si apa namanya si hewannya ini tenang juga, dia seneng begitu. Karena sampai-sampai saking rahmatnya itu, sampai ketika menyembelih itu tidak diperbolehkan kambing yang lainnya melihat. Jadi kalau bisa jangan. Jadi betul-betul tertutup sehingga dia itu tidak tahu kalau temannya itu disembelih begitu. Saking sayangnya, rahmatnya terhadap hewan seperti itu. Maka mungkin dengan sebab itu supaya tenang si hewannya ini, maka akhirnya dikasih kaca. Tapi sebenarnya itu kaca, terus ada sisir apa, biasanya dikasihin ke yang nyembelihnya. Jadi maksudnya sih buat yang nyembelihnya gitu ya. Seperti itu. Untuk secara apa disunahkan atau tidak, itu tidak ada keterangannya.